Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ke Sopi-Sopi Paris Nganjuk. Untuk hari ini, Mimi mau review kembali nih beberapa produk dari Shopee Paris. Nah, sebelum customer semua nonton lebih lengkap apa yang akan Mimi review, silahkan tekan tombol subscribe, like, dan juga komen ya untuk di setiap harinya. Karena kenapa? Karena Mimin akan menampilkan review produk setiap harinya. Oke, yang satu ini namanya adalah tas Asleida. Tas Asleida dari Shopee Paris. Jadi tas Asleida ini adalah tas kecil, tas selempang kecil dari Shopee Paris. Nah, untuk bahan dari tas Asleida ini adalah kulit PVC berwarna marun. Nah, tas Asleida ini memiliki karakteristik yang beda dari produk yang lainnya karena bentuknya ini sangat eksklusif banget. Oke, silahkan lihat di sini ada marun warna kulitnya, lalu dikombinasikan dengan yang namanya karakteristik seperti ini. Jadi ada garis seperti ini, ditambah juga untuk yang namanya aksen seperti ini untuk kuncinya. Jadi ini salah satu tas kecil yang sangat-sangat berbeda dari tas yang lainnya. Kalau yang lainnya kan hanya biasanya kulitnya dan simpannya yang dibuka tutup gitu aja, ataupun tidak ada penutupnya. Tapi ini eksklusif banget. Ini cara membukanya bagaimana? Ini ditekan ke dalam sini, oke. Lalu ditarik, sudah terbuka. Untuk menutupnya bagaimana? Sama juga. Ini tinggal nanti Anda tekan, lalu dia akan mengunci. Jadi tekan, tekan, buka, tekan, tutup. Oke, lanjut untuk membukanya ini ya. Jadi untuk dimensi dari tas Asleida itu dari sini ke sini itu adalah 22 cm. Sedangkan ini lebar maksimalnya adalah 7 cm. Dan untuk tingginya ini adalah 17 cm. Jadi tas Asleida ini adalah tipenya tas lengket dengan stylenya itu adalah festival. Jadi talinya ini bisa diatur panjang pendeknya. Silahkan juga dilihat talinya ini memiliki karakteristik yang wow. Oke. Jadi ini bisa diatur panjang pendeknya melalui ini. Oke, ini makanya karakteristiknya khas banget dan hot kalau saya mengatakan. Soalnya mineral, tapi ini nggak norak sama sekali. Lalu kita lihat di bagian dalamnya. Setelah ini flapnya itu kita buka, di sini ada kantong resleting utama yang membuat isi tas kita itu aman. Ini. Jadi di sini ada resleting dan di sini ada tulisan Shopee Parisnya. Di sini masih ada brand Shopee Parisnya dan juga masih ada kantong di bagian dalam. Customer Shopee Paris yang ingin bergaya K-pop memiliki tas lempang kecil ini bisa dijadikan salah satu tas yang recommended banget. Oke, jika Anda berminat silakan hubungi kita melalui WA di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.